silakan duduk kembali. Terima kasih. Hari ini saya sangat berbahagia sekali, sangat senang karena dapat hadir di Jember, kota karnaval dunia. Jember, kota karnaval dunia. Untuk menyaksikan Jember Fashion Karnaval yang telah berjalan 16 tahun. Ini bukan hanya menjadi ikon di Jember, tetapi telah menjadi ikon yang membanggakan bangsa kita, negara kita Indonesia. Saya melihat karnaval ini tidak kalah menariknya, tidak kalah kreatifnya, tidak kalah hebohnya dengan karnaval yang diselenggarakan di negara-negara lain. Tidak kalah dengan karnaval Sasana di Amerika. Tidak kalah dengan karnaval Rio di Brasil. Tidak kalah dengan karnaval Notting Hill di Berlin. Tidak kalah. Ini adalah sebuah karnaval yang digarap, direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan secara detail dengan sangat baiknya. Saya ingin kota-kota lain di Indonesia bisa memiliki festival yang khas, memiliki karnaval yang unik, yang menjadi nantinya pesta kesenian yang meriah. Yang diselenggarakan secara rutin, ada kalender eventnya, ada kalender tahunannya, seperti Jember Fashion Karnaval ini. Karena keragaman budaya kita adalah sebuah kekuatan sekaligus unggulan. Keunggulan kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Tadi di depan saya sudah titip kepada Mas Dinan Paris, kalau di Jember dilaksanakan setiap tahun, saya minta nanti kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan setiap 3 tahun sekali. Bisa di Jakarta atau tempat-tempat yang lainnya di Indonesia. Tetapi Jember tetap menjadi ikonnya. Tadi saya bisa langsung ke Mas Dinan Paris. Hadirin, iringi dengan lambaian tangan agar suasana pada siang hari ini semakin semarak. Sekali lagi kita berikan dengan lambaian tangan kepada JLC Marching Band. Internasional Festival di Singapura.